Baik, berkaitan dengan PRK KKB yang akan berlangsung bermula penamaan calon pada 27 hari bulan April nanti dan juga hari mengundi penuh pada 11 Mei nanti. Sebenarnya buat pengetahuan anak-anak muda di luar sana bahawasanya kerusi DUN KKB ini sekiranya dimenangi oleh Perikatan Nasional tidak sesekali akan mengubah kerajaan negeri pada hari ini iaitu kerajaan PHBN. Namun begitu, kemenangan di PRK KKB ini sedikit sebanyak dan sepenuhnya akan memberi satu mesej ataupun referendum kepada kerajaan Madani pada hari ini yang mana kita lihat prestasi mereka pada mata rakyat adalah merosot dengan banyak perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani yang menyebabkan rakyat begitu marah daripada pengurusan beras tempatan kepada rasionalisasi subsidi yang begitu cepat sehingga menjerat dan juga menjerut tekak leher rakyat dan terjemahnya adalah pada 11 hari bulan Mei nanti iaitu anak muda beramai-ramai ingin lakukan perubahan, ingin menterjemahkan undi mereka untuk memberi satu referendum kepada kerajaan Madani pada hari ini sekiranya mereka masih lagi bermain-main dalam pentadbiran kerajaan, maka bersiap sedialah pada PRU 16 nanti, insya-Allah rakyat akan bangkit menukarkan kerajaan Madani kepada kerajaan Perikatan Nasional, insya-Allah. Boleh tak terangkan sikit misi 4.0 lagi? Baik, misi 4.0, kita nak besarkan mesej ini kepada seluruh pengundi-pengundi DUN KKB bahawasanya dengan prestasi Perikatan Nasional yang dilihat oleh mata rakyat semakin baik iaitu Parlimen Hulu Selangor telah pun dimenangi oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Hazizan bin Harun daripada Perikatan Nasional, DUN Batang Kali Yang Berhormat Muhaimin Haris dan juga DUN Hulu Bernam yang dimenangi oleh saya sendiri dan insya-Allah kita akan bersama-sama dengan pengundi-pengundi di DUN KKB untuk kita jayakan misi 4.0 memenangkan Perikatan Nasional pada 11 Mei nanti.